insyaallah untuk kedepannya kita sudah menargetkan wisata Danau Buara ini menuju wisata. Setelah Bungki Pelempoh Leja, pengelola wisata Danau Bungara hadirkan pesawat terbang. Oleh Zulkarnain, Singkil, Acehportal.com, pengelola wisata Danau Bungara sebelumnya sukses menarik wisatawan dengan menghadirkan Bungki Pelempoh Leja atau perahu pelepas lelah bagi pengunjung wisata untuk bisa mengelilingi danau yang masih alami yakni Danau Bungara di Kecamatan Kuta Baharu, Aceh Singkil. Setelah Bungki Pelempoh Leja di wisata bernama Pelempoh Leja itu mendatangkan wisatawan, pengelola wisata Danau Bungara kini telah menghadirkan pesawat terbang untuk menghasilkan uang. Pesawat ini bukan pesawat asli, tapi replika atau tiruan dari pesawat yang berbahan besi kemudian dilas lalu dicat. Pesawat ini memakai tali seling untuk dilayangkan maju dan mundur. Replika pesawat ini berkapasitas untuk anak-anak sebanyak 3 orang, sementara bagi dewasa hanya 2 orang dengan ongkos Rp10.000 per orang. Dengan adanya wahana kapal-kapal tersebut pada libur Idul Fitri 1443 Hijriah hasilnya luar biasa. Karena kapal itu menjadi rebutan wisatawan lokal untuk menikmati hamparan objek wisata sambil duduk di atas kapal. Alhamdulillah Pantai Seruna. Siapa yang tidak kesini rugi. Mari sama-sama kita mengunjungi Danau Bungara. Danau Bungara di Kabupaten Aceh Singkil. Danau Bungara oke. Mantap. Siapa? Rumi. Rumi dari? Sebelum salam. Bagaimana perasaannya setelah naik pesawat Pelempoh Leja tadi? Senang. Awalnya tadi sih meragukan ya karena hujan. Cuma setelah hujannya udah reda, lumayanlah senang di sini untuk pertama kalinya datang ke Danau Bungara. Rekomendasinya buat teman-teman? Untuk teman-teman yang belum datang, mari kita bersama-sama ke Danau Bungara di mana nih? Kota Baharu, Aceh Singkil. Aceh Singkil. Oke, terima kasih. Juga dengan abang ini, tadi sudah dengan naik pesawat, tanggapannya bang? Oh mantap sekali kalau naik pesawat di Danau Bungara. Danau Bungara. Mantap. Okay. Biarpun sekali aja kami datang ke sini, tapi kami merasa puas. Oke. Tidak ada kekurangan di segi apapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya nih Pak, gimana kemarin sehingga Bapak itu bisa tercetus idenya nih buat wahana pesawat terbang gini Pak? Kita sebelumnya kan sudah mikir-mikir dan sudah jalan-jalan sana ke sini. Jadi kita ingin menambah wahana di Danau Bungara, Kabupaten Baru di sini. Kita juga dan ini motif pesawat dengan alat seperti seling. Nah, kalau untuk kedepannya Pak, gimana nih ada perencanaan penambahan wahana atau gimana Pak? Insya Allah untuk kedepannya kita sudah menargetkan wisata Danau Bungara ini menuju wisata misalnya kearifan lokal gitu, menuju budaya. Jadi insya Allah nanti kita desain seperti perahu yang di sana. Karena ada perahu kita, itu tahun depan insya Allah kita targetkan sebuah motif yang khas Singkil, yaitu membuat gunung-gunungan di atas perahu itu target untuk